Tercampak dari Persib, nilai pasar Sohimat Sunaga melonjak 5 kali lipat. 2 kali bergabung dengan Persib, 2 kali itu pula Sohimat Sunaga menjalani masa kelam. Persib merupakan klub Indonesia pertama yang diperkuat oleh Mat Sunaga. Gelandang yang kini berusia 29 tahun tersebut bergabung dengan Maung Bandung pada musim 2011. Hanya, ketika itu kiprah Mat Sunaga tak bisa dibilang bagus dan ia hanya menceploskan 3 gol dalam 13 pertandingan hingga kemudian dilepas ke Persiba Balikpapan berselang 6 tahun. Pangeran Biru kembali merekrutnya setelah jebolan Akademi Junior Schalke tersebut tampil bagus di turnamen ISC 2016. Namun, lagi-lagi Mat Sunaga tenggelam di Persib pada Liga 1 2017. Kerap dimainkan di posisi sayap kiri, pemain yang kini hijrah ke Persela Lamongan tersebut cuma bisa mengemas 3 gol dalam 32 pertandingan. Torehan gol tersebut menurun drastis dari catatan 13 gol bersama Persiba di ISC 2016. Menariknya, vonis gagal yang diterima sang pemain saat membela Persib tak berpengaruh pada nilai pasarnya. Sebagaimana dilansir bolasport.com dari Transfermarkt, nilai pasar pemain yang dijuluki Samurai Mat Sunaga ini justru melonjak drastis. Nilai pasar Mat Sunaga saat ini adalah 135.000 pound sterling alias Rp 2,62 miliar. Artinya, nilai pasar sang pemain naik 5 kali lipat dibanding angka 23.000 pound sterling atau Rp 447,1 juta pada akhir Mei 2017.